Ya, pemerintah resmi membuka masa penawaran untuk saving bonds retail seri SBR 009 pada hari ini. Surat berharga negara retail pertama di tahun ini tersebut bisa dipesan mulai 1 juta hingga 3 miliar rupiah. Pemerintah resmi membuka masa penawaran saving bond retail seri SBR 009 pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Investor yang berminat untuk berinvestasi di surat berharga negara retail ini sudah dapat melakukan pemesanan melalui sistem aplikasi Mitra Distribusi. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman dalam keterangannya menyatakan, penawaran SBR 009 yang dilakukan pada awal tahun ini diharapkan menjadi momentum masyarakat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan personal dan merealisasikan resolusi. SBR 009 bisa dibeli mulai dari 1 juta hingga maksimal 3 miliar rupiah. Dalam penerbitan ini, pemerintah memberi keuntungan investor dengan tingkat kupon 6,3% per tahun yang merupakan besaran kupon minimal atau floor rate. Peluncuran SBR seri 009 ini diharapkan akan menjadi wujud peran aktif investor dalam membangun negeri. Karena dana investasi dari masyarakat akan dipakai untuk mendukung pembiayaan APBN. Berbagai sumber IDX Channel.